Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Mas Boy Endra. Saya doakan teman-teman yang nonton video saya sehat walafiat ya, amin. Hari ini kita jalan-jalan lagi teman-teman. Yang rindu jalanan di kota Manado, nonton video ini ya teman-teman, untuk mengobati rasa rindu. Kita ambil arah kanan ya teman-teman, melewati jalan Boulevard. Di depan ada mall namanya Star Square teman-teman. Nanti kita ke sana next konten ya. Kita sudah di jalan Boulevard ya teman-teman. Ikuti terus ya teman-teman. Beginilah suasana kota Manado ya teman-teman. Ada yang sudah pernah ke sini, komen di bawah ya teman-teman. Bagaimana perasaannya? Jalanan di sini satu arah ya teman-teman. Ikuti terus ya teman-teman. Di depan kita ada mall lagi, namanya Mall Mantos ya teman-teman. Tempat pejalan kakinya sudah direnovasi jadi bagus ya teman-teman. Di sini kadang macet teman-teman karena ada kendaraan yang keluar dari mall mau masuk ke lorong. Bisa dilihat Mall Mantosnya sebelah kiri ya teman-teman. Dulu tidak ada tempat untuk duduk-duduk ya teman-teman, sekarang sudah ada. Macet ya teman-teman karena banyak angkutan umum sedang menurunkan atau cari penumpang. Mall Mantos ini adalah yang terpanjang di Manado. Ada Mantos ketiga, Mantos kedua, dan terakhir Mantos 1. Ikuti terus ya teman-teman. Lagi ada event nih teman-teman, ada artis yang mau datang konser. Ikuti terus ya teman-teman. Thank you.
Setelah jembatan kita belok kiri ya teman-teman. Kita mau masuk di kawasan Megamas ya teman-teman. Beginilah pemandangan di depan kawasan Megamas teman-teman. Pintu masuk kawasan Megamas teman-teman. Untuk motor satu kali masuk ke 3.000. Untuk mobil ambil tiket parkir masuk dulu baru bayar saat mau keluar dari kawasan Megamas teman-teman. Di depan sana ada Mall Mantos ya teman-teman. Kita masuk di kawasan Megamas ya teman-teman. Kita antri untuk bayar karcis masuk dulu ya teman-teman. Tarif parkir 3.000 satu kali masuk ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi hitung per jam. Kita berhenti dulu di depan ya teman-teman. Kita lihat dulu situasi di sini ya teman-teman. Ada juga yang sedang mancing ikan ya teman-teman. Kita lanjut jalan ya teman-teman. Kita mau cari makan dulu ya teman-teman. Yang belum pernah lihat kawasan Megamas nonton video ini ya teman-teman. Resto di sekitar sini ada jual makanan juga tapi non halal ya teman-teman. Tidak banyak yang berubah ya teman-teman, cuma restonya saja yang berganti nama. Ikuti terus ya teman-teman. Kita ke arah kanan ya teman-teman. Beginilah situasi dan kondisi di dalam kawasan Megamas ya teman-teman. Di sini makin malam makin ramai ya teman-teman. Ada yang sudah pernah ke sini, komen di bawah ya teman-teman. Ikuti terus ya teman-teman. Ada juga yang jogging ya teman-teman. Kita lurus saja ya teman-teman, sampai di ujung. Di sebelah kiri ada supermarket dan di sebelah kanan ada Megamall-nya teman-teman.
Kita lurus saja ya teman-teman, sampai di ujung. Luas ya teman-teman kawasannya. Nah, sudah mau sampai di ujung kita ke arah kiri ya, teman-teman. Mataharinya silau ya, teman-teman. Nah, kita sudah sampai di tempat makan ya, teman-teman. Kita menunggu pesanan kita ya teman-teman. Sudah tidak lama lagi sunset ya teman-teman. Akhirnya pesanan kita sudah ada ya teman-teman. Mas Boy makan sambil menikmati sunset ya teman-teman. Banyak juga yang suka melihat sunset ya teman-teman. Di sini ya tempat kita teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman.